Halo Bang. Halo. Jadi Pavilion kan? Ya. Macam mana nak keluar? You pergi sana. Move forward. Depan. Depan. Okay. Depan betul ah? Betul. Hey! Mana? Sana. Sana pergi kanan kan? Kanan. Nah, cakap kanan. Nah. Umur berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur age. Age ah? 16. Oh, umur 16. Hari ni cuti apa? Hari ni bukan cuti sekolah pun. Banyak orang pergi sekolah. Kamu ni ponting ke? Ya, thank you abang. Okay. Hey, budak. You orang Malaysia ke? Ya. Lain kali belajarlah bahasa Melayu. Okay, thank you abang. Okay. Thank you abang. So, you butuh grab lah. Kau gangga. Hello Wanderers, jadi ada video menarik di mana seorang warga Korea ingin mempelajari bahasa Melayu di Malaysia. Namun, ia menemukan bahwa orang Malaysia umumnya berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa campuran, membuatnya kesulitan mempelajari bahasa Melayu. Sehabis itu, dia mencari guru bahasa Melayu online, namun tidak ditemukan. Mirisnya yang ia temukan yaitu guru bahasa Indonesia. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk belajar dari guru Indonesia tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu mungkin tidak diutamakan di Malaysia. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia. Terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis. Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta berlaku. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati. Tapi faktanya, memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Apa pandangan anda? Sebuah saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson. And today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using, so I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati? Terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana. Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. In Malay, that would be selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia, tepatnya di Pulau Pinang. Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu, tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu. Semua cakap English. About 2 years ago, I decided to come to South Asia because I wanted to travel beautiful places in South Asia. But I believe it's what they use in Malay, but I've never heard it. I mean, nobody said that to me, but maybe you've heard it because you're in Penang. No. You can check that. No? Everybody speaks in English, so I don't know. Daripada video tersebut, kita boleh simpulkan mengapa bahasa Indonesia begitu popular berbanding bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Oleh itu, jika kita ingin memartabatkan bahasa Melayu,
sewajarnya kita menambah bilangan guru bahasa Melayu. How do I say thank you for watching? Thank you for watching. Terima kasih telah menonton. Well, that's longer than I expected. Okay, terima kasih telah... Saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sendiri-sendiri, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini, dia temubual dalam bahasa Inggeris. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik. Peluang pekerjaan di Indonesia, sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar, tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab katanya tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Inggeris. Ada tulah satu post di dalam media sosial, katanya dia dah 2 dekad lahir, hidup dan belajar di Malaysia tapi tidak fasih untuk cakap dalam bahasa Melayu. Kenyataan sebegini bagi aku memang sangat memalukan lah. Tengok yang pekerja asing kan, dia dah 3 tahun bekerja kat dalam negara kita pun dah boleh cakap bahasa Melayu asas dah. Korang yang dah 2 dekad belajar kat dalam Malaysia tapi masih tidak mahir untuk cakap bahasa Melayu, kan? Apa perangai sebenarnya kau, eh? Kan? Kau tak rasa bangga ke untuk menjadi rakyat Malaysia? Tak rasa bangga ke? Nah, begitulah Sobat Maju keadaan di Malaysia, bahwa untuk belajar bahasa Melayu pun itu sulit karena guru di Malaysia tidaklah banyak dan membuat kesulitan orang-orang asing. Bagaimana pendapat kalian?